Cerita terakhir saya, dan bagaimana orang yang terdahulu menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Wajihuddin, Al-Imam Wajihuddin Abdul Rahman Ad-Daiba'i, pengarang Maulid Daiba', maulid yang terkenal. Dalam kitab Maulid Daiba' diceritakan ada satu kisah seorang budak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita terakhir saya, ketujuhlah. Budak ini waktu ketika Sayyidina Wajihuddin, Al-Imam Wajihuddin Abdul Rahman dalam perjalanan nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah, nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan haji. Tapi mereka akan ke Madinah dulu. Maka budak ni datang jumpa dengan Imam Wajihuddin, bagi tahu kepada beliau, saya juga nak ikut sekali, boleh tak? Maka Imam Wajihuddin kata, kamu budak lagi, tak boleh. Kamu budak lagi. Kata dia, saya sangat rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu dengan Rasulullah. Boleh saya nak ikut? Kamu budak. Akhirnya perjalanan dah disiapkan dengan rombongan. Waktu mereka bergerak, budak ni rupanya masuk menyusup, duduk bawah kereta Al-Imam Wajihuddin. Dia pergi duduk bawah kereta tadi. Tuan-tuan bayangkan, perjalanan seminggu, budak ni tak keluar langsung daripada bawah tu. Dan dia tak makan seminggu. Seminggu tak makan langsung, hanya kerana nak sampai Madinah saja. Kata, yang penting sampai Madinah. Macam mana? Apa yang berlaku? Ketika mana sampai saja di Madinah, terus budak ni keluar, berlari pada waktu tersebut menuju kepada Nabi SAW, ke makam. Waktu dia keluar, orang terkejut. Kata, eh, ini budak yang dilarang pergi ni, macam mana dia boleh ada sekali? Dan kami tak pernah tengok dia dalam rombongan. Panjang seminggu kami berhenti makan dan sebagainya, tak ada pula dia. Rupanya dia tak keluar, takut nanti dia dihalang dan dibawa balik. Akhirnya dia lari. Waktu ketika dia lari tadi, dia sebabkan kerana badan dia terlalu lemah pada waktu tersebut, kerana dia budak kecil, dan wafat dia pada waktu itu. Wafat dia tadi kenapa? Wafat kerana rindu dengan Nabi SAW. Sampai depan Nabi mati dia. Maka Al-Imam Wajihuddin radhiyallahu anhu menangis waktu itu. Waktu itu kata, ajaib budak ni, budak kecil rindukan Nabi. Sampai macam tu sekali akhlak dia. Apa yang dibuat oleh apa ni para ulama pada waktu tersebut? Mereka menanam bayi ini, budak-budak ini dibakar. Setelah selesai dikebumikan budak tersebut, apa yang berlaku tuan-tuan? Kubur tadi dilihat bergerak, berjalan. Kubur tadi bergerak. Duduk depan Nabi SAW. Katanya kubur tersebut berada bertentangan dengan Nabi SAW, dekat sangat dengan Nabi. Dan kemungkinan kubur tersebut berada dalam masjid Nabi sekarang, yang telah dibesarkan. Kan kita tak nampak lagi lah kubur tu di mana. Bayangkan tuan-tuan, kubur tadi bergerak daripada bakir. Bergerak ni dilihat oleh semua orang pada waktu tersebut. Dilihat kubur tadi berjalan, 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 berjalan. Ini peristiwa yang ajaib yang berlaku pada waktu tersebut. Sehingga Al-Imam Daiba'i, Al-Imam Wajihuddin Abdul Rahman, menulis dalam kitabnya Maulid Daiba' tentang kisah tersebut. Kisah kecintaan budak ini kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga wafatnya beliau, Allah beri karamah kepada beliau, digerakkan kuburnya sampai di depan Nabi SAW. Dan kubur tersebut sampai sekarang masih ada, kata Allah. Saya duk cari, tidak jumpa. Di mana makam yang sebenar, tidak dipastikan. Sama ada berada dalam makam Nabi SAW ataupun berada bertentangan dengan makam Nabi, maksudnya masih dalam kawasan masjid Nabi SAW. Kata ni kawasan tersebut, Allahu'alam di mana tempatnya. Tapi berlaku macam tu. Dan ni kisah-kisah yang berlaku. Kata ulama, Al-Imam Wajihuddin mengatakan bahawa, saya seorang imam, saya ulama, kalaulah saya tidak mencintai Nabi SAW melebihi budak ini, maka kita tak ada apa-apa. Itu kecintaan ni benda yang luar biasa. Kita tak akan mampu untuk ukur dengan akal kita, dan juga kita tak akan mampu ukur dengan kita punya syuur yang ada dalam hati kita, melainkan kalau kita menduduki tempatnya mereka. Bagaimana mereka mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya cerita pada pagi ini kisah-kisah tersebut bukan hanya sekadar untuk halwa telinga kita dengar tentang kisah-kisah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuan kita cerita ni adalah untuk kita bagi sedar bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad. Apa amalan yang mereka lakukan sehingga perasaan tadi datang kepada mereka? Berapa ramai kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, sampai depan makam Nabi, ada tak perasaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak kata saya bersyukur diutus oleh Allah, saya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahmad. Terima kasih banyak ya Rasulullah, kerana kamu menyebabkan kami dikeluarkan oleh Allah daripada kejahilan kepada cahaya keimanan kepadamu ya Rasulullah.
kepada-Mu, ya Allah. Berapa amat yang bersyukur dengan perkataan tersebut. Melainkan dengan cara kita perlu membaca, mendengar kisah-kisah orang yang mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.